Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yovidianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari Galeri Indonesia Kaya, West Mall, lantai 8 Grand Indonesia Jakarta, kali ini saya bertemu dengan fotografer-fotografer yang hebat. Dua sahabat saya, Jeki Soeharto dan Nurulita. Halo, silakan. Yang pertama, untuk Nurul dulu kali ya pertanyaannya. Nurul. Sudah berapa lama menekuni dunia fotografi? Udah hampir 10 tahun sih. 10 tahun. 10 tahun itu bergerak di fotografi komersial atau lebih ke wedding? Kalau aku lebih bergerak di komersial sama editorial untuk pemotretan majalah. Oh, untuk majalah seperti itu. Ada ini gak sih perbedaan dari waktu ke waktu? Dari awal ketika berkarir sampai sekarang, apakah secara ekonomi sudah lebih baik atau spirit di tahun 2000 sekian itu justru lebih berwarna atau sekarang digitalisasi itu lebih membantu dalam berkarya misalnya? Aku tuh belajar foto mulai dari era 90-an, itu tuh transisi dari analog ke digital. Nah di situ tuh kalau kita motret tuh benar-benar mengandalkan feeling sama light meter dan doa. Oh gitu ya. Karena kan kita nggak bisa hasilnya itu apa yang kita bayangkan begitu keluar hasilnya tuh setelah cetak harus sama kan. Nah di situ tuh justru kita mengasah feeling kita kemampuan secara teknis. Kalau sekarang begitu masuk ke era digital ya mungkin teknis sudah kayak sedikit dilupakan karena begitu foto kan udah jadi. Nah sayangnya hal seperti itu tuh kadang-kadang feelingnya nggak muncul. Jadi ketika motret itu kan kita udah mikir dulu ini jadinya kayak gini baru jepret pada masa analog. Tapi begitu digital itu kan langsung jepret-jepret gagal hapus. Dulu kan nggak bisa gitu, roll film mahal. Berarti kalau dari apa yang tadi Nurul sampaikan Jeki, secara teknologi mungkin sekarang serba lebih dimudahkan. Kalau menurut aku sekarang teknologi udah sangat mumpuni sekali, udah benar-benar bisa mengempower seorang fotografer mengeksplor fotografi untuk lebih further lagi sih ketimbang dulu waktu masih pakai analog gitu sih. Aku juga ngalamin waktu masih zamannya analog tuh kita foto tuh justru kalau dia mungkin teknik dan berdoa. Kalau aku berdoanya yang lebih banyak daripada tekniknya. Nah, mungkin aku bersyukur juga dengan era digital ini lebih mengempower aku untuk lebih mengeksplor lagi sih. Jadi dari segi post production semuanya juga bisa lebih mudah ya, dari editing juga semua lebih mudah. Tapi kalau istilahnya kan power tends to corrupt ya. Jadi kadang-kadang segala sesuatu yang segala dimudahkan itu kadang-kadang malah kehilangan feel atau hati dalam berkarya, dalam karya awal. Gimana menyiasatinya? Iya, kalau aku sih balik lagi itu merupakan kemajuan ya, tapi kemajuan dari fotografi itu sendiri nggak mungkin sih mas, nggak didukung dengan iklim fashion di Indonesia sendiri dan dengan pelaku-pelakunya seperti makeup artist dan hair artist dan juga para desainernya juga mengempower kita untuk membuat hasil karya lebih bagus gitu. Tapi bagaimana melihat fenomena tadi ya, kemajuan teknologi, kan saya tadi belum ada jawabannya tuh. Bagaimana menghasilkan satu groove atau nyawa, foto yang bernyawa, tantangannya seperti apa tuh Jeki? Kalau aku bilang tantangan untuk membuat foto yang lebih hidup,
kita emang benar-benar harus mengkaji secara chemistry subjek yang akan kita approach. Chemistry itu biasanya kita build dari pre-production meeting, kita mengarahkan model tersebut lebih ke arah seperti ini, dan juga menginstrumentasikan tim yang membantu demi terciptanya sebuah imaji yang bagus. Nah ya, jadi menurut untuk masalah satu karya perlu kolaborasi yang maksimal dari semua lini. Pemirsa, sebelum kita bertemu di segmen berikutnya, saksikan tayangan tentang Festival Jazz di Prambanan. Event tahunan bertajuk Prambanan Jazz Festival baru-baru ini dilaksanakan di Yogyakarta. Sebuah pagelaran musik jazz yang berhasil memukau para pecinta musik tanah air dilaksanakan pada 20 hingga 21 Agustus 2016 lalu. Berbagai pertunjukan ditampilkan dengan memadukan musik dan unsur budaya dalam acara ini. Nama-nama beken seperti Boyz II Men, Dick Price hadir pada pagelaran acara musik bertajuk Prambanan Jazz Festival 2016. Tak ketinggalan, pada acara ini pun turut dimeriahkan para musisi hits tanah air seperti Kahitna, Tulus, Raisa, Trio Lestari, Marcel, dan sejumlah musisi lainnya. Prambanan Jazz pasti akan lebih spesifik lagi performance-nya gitu. Tapi saya tadi tetap bisa menjadi diri saya sendiri dan semuanya bisa appreciate gitu. Saya senang banget. Semuanya nyanyi, semuanya fun banget dengan lagu-lagunya gitu ya. Persiapan khusus itu tadi mas, bikin song list. Karena buat saya ini yang paling susah kalau nyanyi begini, apalagi di event yang jazz begini adalah nyiapin song list yang biar penonton tuh nggak boring, nggak bosen, mereka tetap bisa nyanyi, tetap terjaga koneksinya dengan saya. Untuk persiapan manggung malam hari ini, karena saya malam hari ini akan membawakan beberapa materi baru dari album terbaru saya, Monokrom. Jadi kita latihan untuk mempersiapkan itu membawakan di atas panggung, karena belum pernah dibawakan di panggung-panggung sebelumnya. Itu sih persiapan khususnya. Menurut saya acara Jazz Festival di Prambanan ini menarik sekali ya, dan saya senang sekali bisa mendapat kesempatan bisa dilibatkan di sini karena acara ini melibatkan dua produk budaya menurut saya, Prambanannya sendiri dan musik gitu, bisa disatukan dalam satu acara, buat saya itu sangat menarik sekali. Dalam kesempatan ini, para pengunjung yang memadati areal Candi Prambanan sangat dimanjakan dengan lagu-lagu bertajuk romantisme. Kita adalah event yang sangat unik gitu ya. Ini adalah sesuatu yang berbeda, something different. Bagaimana sebuah konser diadakan di sebuah heritage terbesar yaitu asli Indonesia. Jadi memang ini konsepnya adalah memadukan dua mahakarya. Satu mahakarya asli Indonesia, Candi Prambanan, dan yang kedua adalah mahakarya musik. Makanya kita selalu menghadirkan mahakarya musik baik dari luar negeri maupun Indonesia. Atmosfer Prambanan yang magis ditambah elaborasi aksi panggung yang spektakuler menyempurnakan pengalaman menyaksikan konser musik jazz di alam terbuka.